Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bebas murni pada Senin, 10 Juli 2023. Sejumlah relawan mulai mendatangi Balai Pemasyarakatan, BAPAS, di Jalan Ibrahim Ajie, Kiara Condong, Kota Bandung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, mantan Ketum PB HMI itu sempat menjalani cuti menjelang bebas selama 3 bulan. Darmadi, kolega Anas Urbaningrum, mengatakan, Anas mengurus bebas murninya ke BAPAS Bandung. Darmadi mengatakan, teman-teman Anas yang datang itu dari berbagai daerah yang memang setia kepada Anas Urbaningrum. Ya, selamat pagi Tribunus. Hari ini saya sedang berada di BAPAS Bandung, di mana pada hari ini mantan narapidana korupsi Hambalang Anas Urbaningrum akan bebas murni setelah menjalani atau mendapat bebas bersyarat selama beberapa bulan terakhir. Dan ini merupakan para pendukung dari Anas Urbaningrum sudah berkumpul di BAPAS sejak pagi tadi. Dan informasinya Anas sekarang sedang berada di dalam dan nanti akan memberikan keterangan.